الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم يسر ولا تعسر رب تمن بخير أمين يا رب العالمين قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم يا رسول الله وما داء الأمم الأشر والبطر والتكاثر والتنابش في الدنيا والتباخت والتحاسد حتى يكون البخي أو كما قال رواه إمام الحاكم. Yang saya hormati sahabat pengurusi majlis jawatan kuasa surau, para asatizah, tuan-tuan guru, muslimin muslimat, hadirin hadirat dimuliakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadra Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan pertemuan kita di tempat yang baik pada waktu yang baik. Mudah-mudahan bertambah baik dari segi kehidupan kita insya-Allah. Para ulama mengajarkan kita apabila habisnya Ramadan, banyakkan minta kepada Allah agar yang pertama, amalan yang kita usahakan pada Ramadan itu Allah terima yang pertama. Tu kita jumpa orang doa bagi Allah terima amalan dia, terima amalan kita. Takhabbalallahu minna minkum takhabbal ya karim, tu minta agar terima amalan dia, amalan kita sama. Walaupun kita buat tak tahu mana pun, kalau nak banding seperti mana Imam Malik. Imam Malik bila dia ni dikenali, kalau di bumi, di tanah haram itu dikenali sebagai seorang guru yang sangat faqih dalam bidang hadis, muhadis disebut. Pembacaan daripada pagi sampai ke tengah malam ni mengajak kita hadis ni, Imam Malik. Tapi bila masuknya bulan Ramadan, Imam Malik akan menangguhkan bacaan hadis dan tumpu kepada Al-Quran. Tersedut kira lah, banyak mana dia baca memang banyak lah. Kita baca saris juzuk tu kira kemah dah, kemah keming dah, boleh update status tu kira A dah. Dan juzuk 4, juzuk 5 tu kira okey dah. Al-Imam Syafi'i disebut dalam kitab Tibyan Al-Quran, dia khatam Quran sehari 2 kali bulan Ramadan. Allahu Akbar. Tapi ada orang fikir, dia kata, ustaz macam tak logiknya kami baca ustaz. Mana dan kalau 24 jam sehari nak baca sekurang-kurangnya, macam mana nak boleh habis 60 juzuk dalam tempoh 2 kali khatam? Tuan-tuan, kalau orang yang bacaannya dah, orang kata lidah dah terlalu lazim dengan Al-Quran, bacaan jadi laju. Saya pernah dulu tahun 2013-2014 saya khidmat dengan seorang guru di Mesir, waktu duduk di Mesir dulu. Sekarang alhamdulillah dia ada di Malaysia, guru tu Syekh Saiful Rijal. Dia habis di Darul Ifta. Darul Ifta ni kalau tuan-tuan pergi di Mesir ni adalah jabatan macam tempat yang kalau keluar sijil tu boleh digunakan untuk keluarkan fatwa. Biasanya ada pelajar Malaysia yang masuk dalam setahun dalam seorang atau dua lah. Seorang atau dua saja yang lepas tu masuk dan berjaya menghabiskan Darul Ifta ni. Highest lah kira tempat yang saya sempat khidmat lah dengan dia 2 tahun. Syekh Saiful Rijal ni, dia memang tuan-tuan, kelaziman dia hari-hari dia mengulang berpuluh juzuk Quran. Sambil-sambil duduk berjalan, sambil duduk atas bas, sambil tunggu kelas, sambil tunggu makanan, dia akan ulang setiap kali. Laju.
Saya tanya dia waktu tu berapa kali dah mengulang Quran. Dia kata dah adalah khatam dia dah 1,000 kali lebih. Ya Allah. Memang kalau ahli Quran yang Allah bagi mungkin kelapangan waktu dia berbeza aku dengan kita. Wallahu'alam. Dan sepatutnya kalau zaman law boleh kita jumpa orang yang boleh khatam Quran sehari sekali, sehari 10 juzuk, sehari 15 juzuk, maka tak mustahil lah daripada ulama-ulama yang terdahulu yang mereka lagi dekat dengan Rasulullah, yang kelazatan Quran itu lagi mereka rasa. Ibarat macam kita lah, kata bulan-bulan, macam bulan-bulan biasa ni, tuan-tuan mudah dah nak sembahyang sunat, terus terang kata. Mudah tak? Siapa yang kira daripada habis Ramadhan itu start 1 Syawal sampai ni dah masuk malam 5 Syawal ni, berapa ramai yang setiap malam masih dia kekalkan momentum at least 8 rakaat sembahyang sunat selepas main isyak? Ada? Tak ada sembahyang tarawih dah, jangan lewat pula. Ustaz, kami kira istiqamah tunggu padang midi ni, kira lepas Ramadhan pun kami buat tempat tarawih macam tu juga. Sah? Maksudnya sembahyang-sembahyang sunat yang lain lah, tajuk ke atau sebagainya lah, ada tak yang masih kekal momentum tu? Tak ada. Tapi Ramadhan kita semangat, dia tak rasa sangat kan, sebab dia jadi bi'ah dan budaya. Sunnah itu dia jadi satu huruf. Bila masuk je satu Ramadhan, semangat seluruh Malaysia ni, bukan Malaysia, satu dunia akan mengimbarahkan masjid surau. Punca dia Pak Long tu seorang eh. Saya dengan ini mengumumkan esok puasa, malam tu penuh surau masjid. Sebab Pak Long tu jugalah baru ni masjid surau kosong pula. Bukan tegak kosong, habis kalut. Dia umum-umum kata Isnin raya tuan-tuan, berselera orang. Ramadhan ni dia main satu bulan yang kita jadi nak ibadah tu jadi mudah tu, jadi ringan. Maka inilah kelazatan yang diperoleh sebahagian daripada orang yang Allah pilih untuk ibadah yang lain, seperti baca Quran dan sebagainya. Kita rasa berat sebab kita tak ada kelazatan tu lagi. Ustaz nak kena buat macam mana? Usaha. Ulang. Repetition is the perfection. Ulang, insyaAllah Allah akan bagi kesempurnaan, kelazatan tu, insyaAllah, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ni dipanggil kuliah unofficial. Saya tak berani umum kot. Saya mai ni sebab kebetulan alhamdulillah Tok Guru Jahdi bagi tahniah untuk esok nak jumpa. Kebetulan ada anak saudara saya nak tahni, saya tak plan pun, mari dulu mesej je. Ayah cik kata boleh mari. So, saya apa khabar dia? Abang dia tolong saya atok penginapan. Tuan-tuan tahu tak, Kuala Terengganu, hotel, homestay semua penuh. Manusia kiriman Tuhan mana banyak sangat datang di Kuala Terengganu ni. Tuan-tuan tahu, dapatan tahun 2020-2021 daripada pelancongan Malaysia, Terengganu adalah negeri yang paling banyak menerima pelancong dalam negeri ketika PKP. Tahniahlah tuan-tuan. Terengganu dalam Malaysia ni negeri yang paling ramai menerima pelancong dalam negeri, dalam negara lah maksudnya. Kan tak boleh pergi mana. So apa yang berlaku adalah seluruh Malaysia tumpu datang ke Terengganu ketika fasa kelonggaran PKP tahun lepas dan juga 2 tahun yang lepas. Maka tak pelik lah tuan-tuan, saya kali pertama dalam seumur hidup saya daripada Kedah nak mai ke Terengganu semalam 15 jam. Ui, tuan-tuan, tersadar rasa lari tau. Oh, 15 jam tuan. Kalau naik flight lepas Argentina dah. Ujung main ni orang cakap Terengganu, tak cakap Brazil ke Argentina. Nah, maka, so unofficial saya main tu tuan, badai kata ustaz boleh lihat satu program. Tak siapa nama dia je lah yang paling saya rasa dekat kalau nak bagi pun. Tadi Masjid Rusi dah call, Gadang Baru call, marah pula dah. Main kuliah pun kena marah tuan. Nah, saya tetap apa bulan 6 insya-Allah Rusila dengan Gadang Baru pula. Kita usahakan untuk manfaat. Jadi malam ni kita ambil sampai dekat Isyak sebab saya keluarga saya masih menanti. Tuan-tuan, saya tak pernah main pakai baju Melayu kuliah. Mujur saya sebut sampai nanti saya nampak uduh sangat ni. Nampak lain ni. Kan, no, saya buka pakai jenis je lah. Nah, so malam ni saya alang-alang kita dah jumpa, jom kita berbincang tentang satu benda yang insya-Allah bagi islah kebaikan untuk kita semualah, termasuk saya pun ulang kaji benda ni.
Saya duduk baca-baca tadi, bila dah kata ada kuliah, saya kata jemaah buat malam ni saya baca agar semua dapat faedah. Kalau tak, sambil duduk tunggu isyak saja kosong. Malam ni kita cerita tentang yang pertama, fadilat untuk puasa 6. Dan apakah yang terbaik di antara puasa 6, sama ada nak khada bagi orang perempuan yang uzur syar'i, atau nak disekalikan, nak didahulukan, nak buat yang mana, berselang-selang. Jadi kita akan cuba untuk tengok perbincangan agar tuntas daripada perbincangan tu menambah baiknya ibadah kita semua. Bukan nak abang saya pandai, saya pun baca daripada apa yang Jabatan Mufti dah keluarkan. Saya cuma tolong baca kat tuan-tuan agar kita semua dapat faedah. Saya pun bukan ingat sangat. Saya bukan ahli balik fatwa tak. Saya setiap sama macam tuan-tuan juga. Bila nak buat ibadah baru kadang kata kita cari mula tahun depan, lupa baca lagi. Macam tu je lah. Ada? Baik, yang pertama bila sebut tentang puasa 6, bersabit dengan satu hadis yang sangat masyhur, hadis sahih dalam riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan boleh buka dalam kitab As-Sahih Imam Muslim yang disyarahkan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Nabi kata apa? Man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamin dhahri. Sesiapa yang berpuasa Ramadan, maksudnya puasa komplit Ramadan. Komplit ni maksud berarti tanpa uzur-uzur yang tertentu lah. Orang perempuan uzur syar'i tetap dikira komplit dia pun. Tetap komplit juga. Pahala dia sama macam kita. Kerana bukan sengaja dia tinggalkan puasa tersebut. Melainkan Allah memberikan uzur syar'i. Seperti datangnya haid, beranak waktu bulan Ramadan, turun keluarnya darah nifas dan sebagainya, maka itu disebut dengan uzur syar'i. Ana, kenapa saya sebut ni? Sebab tuan-tuan ada dalam perbezaan untuk uzur syar'i dan sengaja buka puasa tanpa uzur. Ada perbezaan dari segi fadilat untuk puasa 6 ni. Kita akan tengok. So Nabi kata apa? Dia complete puasa dalam bulan Ramadan. Kemudian thumma atba'ahu sittan, dia meneruskan dengan puasa 6 min Syawalin, dalam bulan Syawal. Bulan-bulan lain ada tak puasa? Ada. Adanya puasa hari putih. Puasa abiat kan? Puasa hari putih, puasa hari gelap. Boleh, tak ada masalah. Tetap sunat. Tapi special dalam ni, Nabi sebut dah. Siapa yang puasa 6 selepas bulan Ramadan, disebut apa? Kana kasyami ad-dahri. Diberikan ganjaran pahala kepada dia ni, seperti mana dia berpuasa sepanjang tahun ataupun setahun berpuasa. Di sini berlakunya, di antaranya disebut tentang kelebihan puasa 6 tu sendiri. Para ulama mengatakan apabila kita berpuasa, maka Allah memberikan ganjaran 10 kali ganda. Maka 30 hari Ramadan campur dengan 6 bersamaan 36 hari kali dengan 10. Jadi disebut dalam kitab Majmu' kitab Imam Nawawi, 30 Ramadan campur dengan 6 bersamaan dengan kali dengan 10, 360. Maka yang tu yang ditamsilkan sebagai satu tahun pahala. So bahasa mudah sesuailah untuk tuan-tuan dengan saya yang malas ni. Kita ni malas belakang tuan-tuan, kita bukan rajin mana. Nak buat puasa Nabi Daud, oi payahlah nak jumpa. Tambah-tambah main Ramadan ni tuan-tuan, main Syawal ni rumah terbuka ni tak ada tutup. 2 tahun geram pun. Dia tok habis rumah terbuka ni, bukan kata salah nak tuan-tuan jamu orang dapat, jamu orang makan dapat pahala, itu pegang. Selagi mana tak berlakunya pembaziran sumber yang halal, maka jamu orang tu dapat pahala. Sebanyak mana kilometer orang datang ke rumah kita, kesusahan dia datang rumah kita, dapat pahala dia tuan-tuan. Sedekah yang terbaik di antaranya bagi orang makan. Tapi kita tahu dari segi susahnya kita nak atok ni, ya Allah. Bila main rumah terbuka, tak ada nak tutup ni tuan-tuan. Keparit tu puasa 6. Apatah lagi puasa Nabi Daud, selang sehari ke hari, sehari buka, sehari puasa, sehari buka, sehari berpuasa. Lagi-lagilah susah dan payah untuk kita nak buat. Baik, kita tengok satu persatu. Dalam buat nak puasa 6 ini, mana yang lebih afdal, sama ada disekalikan 6 hari berturut-turut atau diselang-selang. Maksudnya kita buat hari ni, lepas tu sehari 2 lagi 8, buat pula. Mana yang lebih afdal?
Dalam mazhab Syafi'i, ni saya cerita tentang konteks mazhab Syafi'i lah. Sekejap dia kata pula, eh kami dapat pendapat ni, siap siap. Dalam mazhab Syafi'i, menghukumkan bahawasanya sunat untuk kita sepanjang Syawal ini sama ada berturut-turut atau terpisah. Dalam permasalahan ini, Imam Nawawi menyebut dalam syarah dia, kitab Sahih Imam Muslim, pada hadis yang tadi dibaca, ulama mazhab Syafi'i mengatakan yang paling afdal, ingat nah, paling afdal ni apa? Digunakan isim tafdil, maksudnya duduk atas sekali. The best among the best. Untuk puasa enam ini, pelaksanaannya dibuat secara berturut-turut. Ha, nah? Maksudnya turut-turut, kita atok lah. Hari ni masih ada ada rumah tu buka, apa? Okay, hari Ahad ni nampak lapang sikit. So kita atok, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu kita akan raya. Ni paling afdal. Maksudnya adakah tak boleh nak buat berselang seli? Tak ada masalah. Ni cerita yang paling afdal, paling banyak pahala. Paling top lah. Kalau dapat, itu yang terbaik. Atok lah. Itu ustaz, payah ustaz. Saya hari Isnin okey, hari Ahad okey, hari Selasa tu ada rumah terbuka. Dia pula dah beritahu, tuan rumah siap dalam buat kurungan. Ada kambing golek. Oh, jahat tuan-tuan. Dia umpan orang nak mail ni kalau nak buat kenduri tuan-tuan. Kambing golek tuan-tuan. Bergolek orang datang. Baik, macam mana keadaan tu? Boleh tak saya nak pi? Pi tak ada masalah. Wa iza da'aka fa'ajibhu. Nabi sebut. Apabila orang jemput kamu, kalau tamu tak ada uzur syar'i, tak ada halangan, pi lah. Itu di antara tuntutan haqqul muslimin ala muslimin. Hak kamu sebagai muslim, hadir. Wa iza da'aka fa'ajibhu. Habis kalau saya puasa, macam mana saya nak hadir ustaz? Oh, pening saya ustaz tengok. Bawa siang. Tahu siang orang Kedah panggil. Mangkuk tingkat, mangkuk ayun tu. Bagi tahu kat tuan rumah, saya puasa ni, bukis buat balik. Kalau muka tak malu lah. Pergilah, tak ada masalah. Syarat pergi kenduri, kena wajib makan. Ha, kan? Pergi kenduri, syarat wajib tak makan? Tak. Kenduri tak wajib makan pun. Cuma sunnah. Nabi kata apa? Bila ada sahabat yang buat kenduri, sahabat yang berkahwin, Nabi kata sembelihlah seekor kambing, buat kenduri sebagai hebahan untuk maklumkan kepada orang ramai. Tapi adakah itu ada kewajipan? Bukan kewajipan. Nak buat kenduri bulan Ramadan, boleh tak? Kenduri kahwin bulan Ramadan. Panggil satu Terengganu, man. Bukan kena buat makan pun, takkan dia nak makan. Print RM10,000 nak kad kahwin. Panggil. Bila tarikh? 28 Ramadan. Ha, cuma orang main marah kita. Oh, kedekuk sangat dah. Tuan rumah buat bulan Ramadan. Bukan kedekuk abang dia saja. Tak mau bagi jam. Kan Syawal ni penuh abang Nuri. Kita pilihlah bulan Ramadan. Ha, cuma makruh je lah. Sebaik-baik bulan untuk nak buat walimatul urus ataupun pernikahan untuk anak muda ni. Sunat berkahwin bulan Syawal. Sunat berkahwin bulan Syawal. Ha, siapa ini ada lagi tempoh berapa hari ni? 25 hari ke? Ada pasangan ni? Ha, dan cari 25 hari. Dan buat tak ada pula cari. Sunat kahwin. Ada 25. Kalau ada ayah-ayah yang anak nak kahwin, tanya ish, pening nak kahwin bila? Minta kahwin bulan Syawal. Ha, nah? Usahakan. Sebab apa dapat pahala sunat tu? Dia maksudnya dalam mazhab Syafi'i, berturut-turut itu adalah yang paling afdal. Sekiranya tidak berturut-turut, misalnya sehari puasa, dua hari tidak, kemudian puasa lagi, asalkan genap enam hari. Selagi mana cukup, maka ataupun di awal ataupun dilewatkan, tak menjadi masalah. Dia tidak menjadi masalah. Turut-turut mendapat fadilat al-mutaba'ah, puasa yang mengiringi. Tetap dapat fadilat, cuma tak dapat afdal tadi. Fadilat tetap dapat, cuma tak dapat yang afdal. Kelebihan puasa 6 tetap dapat disebut. Ini Imam Nawawi sebut dalam kitab syarah Imam Muslim dia. Kerana ia benar-benar berniat untuk menyambung 6 hari bulan Syawal. Ulama berkata dan amalan ini bersamaan berpuasa selama setahun kerana tidak. Kerana setiap kebaikan diganjarkan dengan 10 kali ganda. Ini sebut tadi. Ini Nawawi syarah, Imam Nawawi syarah tu. Maka puasa Ramadan bersamaan 10 bulan dan 6 hari bersamaan 2 bulan. Nah, maksudnya mudah kira, buatlah kok pandai nak yang afdal direct 6 hari.
Amalkan benda yang sama macam kita buat. Contohnya masjid ataupun surau Padang Midin umumkan terus planning dengan siap-siap dengan anak jemaah. Dapatkan ni suara-suara anak jemaah nak puasa hari apa. Baik, dia berkata ustaz lapang sikit adalah minggu kedua bulan Syawal. Buat kita buat buka puasa macam Ramadan. Cari orang nak sponsor, ada lah sponsor. Saya kira ramai ada lah. 6 hari je. Hak ni ambil sehari, yang ni ambil sehari, yang ni ambil sehari. Ha, tuan-tuan buat, saya ambil sehari. Saya bang saya siap ni. Tuan-tuan buat hari apa, maklum. Nanti saya sponsor sehari untuk buka puasa. Buat macam Ramadan. Suasananya bagi sama. Kenapa kita nak menghilangkan tarbiah sebulan yang Allah ajak kita? Makan berjemaah itu, Allah mengeratkan silaturahim sama kita. Bulan yang kita jadi mudah untuk nak sedekah. Kenapa menghilangkan eksklusiviti Ramadan itu bila masuknya Syawal? Sepatutnya kebaikan itu diteruskan dalam bulan ini juga. Sahur, bangun dengan anak-anak tu. Walaupun anak itu tak puasa 6, gerak dia. Biar dia rasa, awak lain dengan ayah aku ni. Tiba-tiba gerak bulan Syawal ni dah. Raya dah, mana ada Ramadan dah. Terang kat dia. Sama je. Kita puasa sunat, tetap sahur tu disunatkan pada kita. Dilewat-lewatkan sahur. Walaupun dengan seteguk air, walaupun dengan sebiji kurma, buat. Bagi rasa suasana tu balik. Baik. Yang tu settle lah, maksudnya untuk yang paling afdal, gabung sekali. Adapun kalau kita buat selang-selang pun tidak menjadi masalah, tetap sah dikira puasa 6 tu. Esok buat, lusa tinggal sat sebab ada rumah kenuri kahwin ke apa, letih kerja ke apa. 5 hari lagi pula, 4 hari pula lagi. Buatlah ikut pandang. Yang penting dalam bulan Syawal habiskan 6 hari itu. Biasanya makcik-makcik, ibu-ibu ni depa laju. Orang lelaki ni dia tak apalah, pelan-pelan lah. Duduk pelan-pelan sampai masuk bulan Zulkaadah, Zulhijjah pun tak ada situ lah puasa 6 dia. Tahun ni azam lah. Dalam ni kita doa ramai-ramai. Mudah-mudahan saya doakan semua yang ada dalam kuliah malam ni, Allah bagi kekuatan habiskan puasa 6. Amin. Buat tak buat nombor 2, amin dulu. Tu azam tu Allah dah bagi pahala, insyaAllah mudah-mudahan. Nah, baik, kita pergi kepada sedikit bab menggabungkan. Kita ada masa sikit lagi. Menggabungkan niat dengan puasa khada. Puasa khada ni apa? Maksudnya Ramadan hari tu mungkin ada yang ibu-ibu yang di belakang, kakak di belakang yang datang haid ataupun dalam keadaan nifas ataupun apa-apa yang berbentuk uzur syar'i yang dibenarkan untuk dia buka puasa. Contoh ayah-ayah bermusafir. Bermusafir tu pula rasa berat untuk nak puasa pula hari tu, maka terpaksa dia minum air. Contohnya apa? Dia drive kereta. Bila dia tak minum air, oksigen akan kurang, maka dia akan cepat mengantuk. Belakang tu ada hak pemandu penumpang tu. Kalau dia mengantuk, kalau kemalangan, kan orang lain yang naya. So dia terpaksa buka. Maka termasuk dalam uzur syar'i yang dibenarkan dia buka puasa. Kena beza tu lagi. Sebab tu ada perbezaan hukum. Tapi boleh tak orang yang dia ni saja-saja buka? Oh, dia malah. Maka berdosa dia buka puasa dalam keadaan saja buka tanpa uzur syar'i. Berdosa. Tadi dia kata. Tapi wajib dia kena khada juga. Maka dalam bab niat untuk puasa, nak gabungkan di antara puasa 6 dengan puasa khada, yang ni berlaku perbincangan yang sangat banyak. Yang pertama berkaitan keharusan menggabungkan niat puasa khada dan puasa 6. Para ulama ada menghuraikan seperti mana Imam Bujairimi dalam Hasyiah, dan Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam Fatwa Al-Kubra, dan Imam Ramli dalam fatwanya, dan banyak lagi. Baik, kita ambil yang pertama. Menurut Imam Syarqawi adalah sah menggabungkan puasa 6 Syawal dengan puasa khada Ramadan. Tetapi seorang itu tidak mendapat pahala penuh. Saya ulang. Imam Syarqawi kata apa? Dalam kitab dia Hasyiah Syarqawi, dia kata harus untuk kita gabungkan puasa 6 dengan puasa khada. Tapi, ada tapi dia, tak dapat kelebihan fadilat puasa yang penuh. Kuranglah sikit. Orang kata better, orang kata apa, sikit tu lebih baik daripada tak ada langsung. Version 1 is better than version 9 lah. Ada, biar ada daripada tak ada langsung. Ni pada orang yang malas sangat lah. Nak buat 12 hari, dia kata, oi, dah buat cetong, Ustaz.
Tinggal pula 8 hari wudu syar'i hari tu, nak tambah lagi 6 dia kira-kira 14 hari. Ustaz berat nanang saya ni ustaz. Ana, maka ni pendapat yang pertama disebut boleh, tak ada masalah. Ini kerana penggabungan dua puasa tersebut tidak bertepatan. Tapi dalam bab ni disebut dah, disebut dalam satu hadis yang lain, Nabi kata apa? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut berkaitan Nabi puasa. Nabi sebut dalam hadis berkaitan fadilat ni adalah dia habiskan puasa qada dan dia sambung dengan puasa 6. Sebab tu dia kata harus, tapi tak dapat fadilat yang penuh. Contoh ginilah, kalau puasa qada selesaikan qada dulu kemudian habiskan puasa 6, dapat 100 markah. Tapi kalau gabung dua-dua mungkin dapat 60 ke 70. Allah Allah, Allah memberikan pahala, tetapi yang pasti mengasingkan itu adalah yang lebih baik. Adapun dari segi pendapat tak ada masalah ada. Iaitu puasa sunat, Nabi SAW tidak menyebut puasa sunat dan qada, bahkan Nabi hanya menyebut dengan puasa sunat. Sebab kenapa berlakunya perbincangan? Sebab Nabi tidak menyebut secara khusus dalam bab ni. Kalau Nabi sebut khusus secara qata'i, maka tak berlakulah perbincangan. Ha, nah? Maka dalam bab ni, siapa yang boleh ada kemampuan untuk khadarkan puasa, maksudnya ibu-ibu yang di belakang khadar dulu yang uzur syar'i itu, maka sambung dengan puasa nak, itu adalah yang terlebih baik dan afdal. Tapi ada pun yang dia rasa gayak, saya nak kena susu anak, saya pun sibuk sebagainya, takut tak sempat, maka diniatkan gabung. Tapi kalau ada kemampuan nak terus, terus habis 6 tu pun terus lagi dengan niat khusus untuk khadar puasa-puasa yang telah kita tinggalkan sebelum ni. Nah, baik, antara baik cerita dia hak ni nak mana dulu? Cerita dia kita nak ambil yang afdal. Kita nak selesaikan yang qada dulu ke atau nak buat puasa 6 dahulu? Hak ni dengar bagi molek. Sekiranya seseorang itu nak mengambil yang paling afdal, yang ni yang mumtaz, A plus punya pahala, perlulah mengutamakan puasa qada dahulu sekiranya berbuka puasa dalam bulan Ramadan tanpa keuzuran. Maksudnya dia buka sahaja tadi ni. Buka-buka peti air, tengok-tengok Allah ada maggi, ada makanan yang sedap makan, tahap guling-guling. Ha, nasi dagang atas tol ke. Tak kisahlah apa makanan yang sedap sangat. Dia pun tak ada uzur. Tiba-tiba dia buka. Perbuatan berbuka puasa bulan Ramadan tanpa uzur itu berdosa atas dia. Tapi dia wajib kena khadar. Walaupun berdosa, dia wajib kena khadar. Macam orang tinggal semayang lah, saja-saja tinggal semayang, wajib kena khadar. Perbuatan tinggal itu berdosa, tapi wajib juga kata dia kena khadar balik. Yang dosa tadi dia jawab depan Allah kelak lah, apa dia nak kena tanggung. Wallahu a'lam bisawab. Moga-moga minta ampun pada Allah, moga Allah ampunkan perbuatan ketika dia buat tadi. Mana? Maka kalau tuan-tuan, ayah-ayah ni, ada ibu-ibu yang sengaja buka tanpa uzur syar'i, maka wajib ke atas dia kena selesaikan yang khadar tu dulu tadi. Wajib. Okey, sebelum ni jahil lagi, kita tak tahu. Malam ni main-main, oh dengar kuliah, okey, maksudnya okey, selesaikan yang khadar tu dulu. Kerana itu lebih hak untuk kita selesaikan kita dengan Allah. Baik, sekiranya berbuka puasa pada bulan Ramadan disebabkan keuzuran. Ni cerita sebab uzur pula. Haid, nifas, susukan anak, bermusafir, kerja berat, kan, masuk hospital sebab pengsan, muntah yang teruk sangat, sampai boleh melibatkan hydration dan sebagainya. Maka kalau disebabkan keuzuran, maka wajar didahulukan puasa 6. Wajar didahulukan puasa 6 kerana qada puasa bagi orang yang berbuka disebabkan keuzuran bersifat apa? Dalam kaedah dipanggil muwassa'. Tulis ni. Orang yang buka puasa sebab keuzuran, dia ada disebut dengan kaedah bersifat muwassa'. Mana muwassa' ni? Benda yang bersifat tempoh yang panjang ataupun luas. Bukan sengaja nak buat, tapi dah terpaksa dia berbuka. Orang yang uzur, contohnya datang haid, dia nak paksa juga puasa, boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Tak sah. Maka dia kena buka lah. Nak makan apa, nak minum ayak saja ke, langgah ayak kolah ke, tak ada masalah, ikut pandai dia lah itu. Mana? Disebabkan, dan sebab dalam kaedah disebut dengan bersifat muwassa' tadi,
maka bersifat tempoh yang panjang, maka wajar untuk diutamakan yang puasa 6. Asing kena, maksudnya kalau uzur disebabkan uzur syar'i, maka sunat untuk dia ini mengutamakan puasa 6, kemudian sambung dengan sebab masih ada tempoh 11 bulan sebelum datangnya Ramadan tahun depan, kalau Allah panjangkan umurlah. Tetapi pada orang yang tidak ada keuzuran, berbuka saja-saja sebab mungkin jahil dia, sebab termakan dengan manita ba'ahawahu, hawa nafsu tadi, maka wajib, bukan sunat dah, wajib untuk diselesaikan yang khadha dulu. Nah, jelas kan sunat? Syahdud bin Abdullah Al-Fatani menyebut dalam kitab Bukhiyatul Tullab, dia kata apa? Dan demikian lagi orang yang tiada puasa dengan uzur sunat, dia berpuasa 6 hari sunat syawal melainkan orang yang berbuka puasa Ramadan dengan tiada uzur. Dia sebut dah. Nah, kalau orang yang tak ada uzur buka puasa juga jengkerang, maka wajib untuk dia khadha, hak yang selesaikan yang khadha tu dulu, wajib, kan sunat dah. Maka wajib ke atasnya menyegerakan yang khadha Ramadan, kerana makruh mengerjakan sunat orang yang ada padanya khadha Ramadan dengan tiada uzur, maka wajib menyegerakan khadha dahulu. Kitab lama dia pening sikit, balik terbalik itulah. Bahasa mudah, wajib khadha apabila kalau bukan daripada uzur syar'i. Saya yakinlah yang malam ni kalau tertinggal pun sebab uzur syar'i kot. Tak kasih saja, tengok pagi-pagi duduk misal okok bong-bong-bong sebab apa, tak tahan ustaz pasal okok. Tu bukan uzur syar'i, Pak Long. Saya ustaz kalau ustaz okok, ustaz saya jadi ketor jadi ustaz. Pelawak. Maka bahasa mudah dah boleh set dah, kadar kemampuan masing-masing lah. Kalau tanya saya, daripada tak buat langsung, dia cerita dia tak, daripada tak buat langsung. Kalau tuan-tuan tiap tahun dah biasa, terihkan. Tapi kalau yang baru-baru nak belajar, tak apalah, ambil yang pendapat awal tadi dari Imam Syarkhawi tadi pun boleh, tak ada masalah. Sekalikan terih, tapi kalau ada kemampuan lagi, habis dah 6, puasa 6 tu, nak sambung juga, sambung lah. Niat untuk selesaikan yang puasa khadha. Tapi kalau siapa yang dah setiap tahun dah biasa dah, ibu-ibu di belakang dah biasa, ustaz mas setiap tahun pun saya dah buat, saya selesaikan ini, selesaikan ini, teruskan lah. Kerana itu yang paling afdal, itu yang paling baik. Baik, sedikit kita ambil masa sebab tak nak tunggu masuknya waktu. Kelebihan puasa 6, ada beberapa kelebihan disenaraikan. Di antaranya berpuasa 6 yang hadis yang saya baca tadi, man sama Ramadan dan thumma atba'ahu sittan min syawalin tadi. Siapa yang dia puasa bulan Ramadan disambung dengan puasa 6, Allah bagi ganjaran macam dia puasa setahun. Kerja 6 hari dapat gaji setahun. Syok kan tuan? Tapi jangan, tak main dah lagi 11 bulan tak main, buat dapat gaji dah korokmu gitu. Tahun lepas ni tak ada puasa sunat dah, dapat setahun dah Ustaz. Tahun depan cover lagi setahun, cukup kan? Cukup lah saya punya amalan dah. Ini segi ganjaran, yang segi buat kita buat lah. Ni kira bahasa pahala mudah lah ni. Allah bagi pada umat Nabi Muhammad SAW ni kelebihan banyak. Buat sikit dapat banyak, itu khadar hari tu. Kalau tanya saya, tanda-tanda yang nampak besar 20, malam 27. Siapa tak bangun malam 27 rugi lah. 3 tahun turut-turut dah, 3 malam 27 banyak tanda-tanda besar berlaku. Saya minta tim saya setiap malam daripada tahun 2020 sejak PKP, setiap pagi pukul 7.05 pagi ambil gambar matahari daripada sudut yang sama, waktu yang sama. Ketiga-tiga tahun bila dikompilkan gambar dari malam 21 sampailah malam ke-30, totally different pada malam 27. Wallahu'alam. Betul ke tidak, mana saya nak tahu. Bukan malaikat menghantar invoice. Cuma bila kita tengok daripada Khalid, apa yang Nabi sebut. Kan Nabi sebut tanda-tanda khadar itu. Atau selalu keluar dah buka tingkap, tengok tak ada pokok sejuk pun, disambung tidur balik. Pala otak sungguh. Saya nak tunggulah benda-benda macam tu. Di antara Nabi kata apa, matahari naik tak terlalu terang, tak terlalu mendung. Malam tu jadi tenang lain. Kalau tengok dah 3 tahun teruk-teruk dah, malam 27 tu. Wallahu'alam lah betul-betul, tapi siapa buat beruntung. Macam mana nak buat 100% dapat Lailatul Qadar? Bangun siap malam, settle masalah. Qiyamul Lail tak wajib hanya dengan semayang palung nak. Kena buat semayang tasbih ke, buat semayang tahajud? Tak, apa-apa ibadah pun buat.
Bangun baca Quran, ibadah. Bangun dengar Quran, ibadah. Bangun pegang Quran, ibadah. Bangun zikir, ibadah. Ibu-ibu di belakang, bangun sediakan sahur, ibadah. Sebab tu 10 malam terakhir tahun depan, Ramadan, request suami dengan anak-anak minta untuk diorang minta makanan yang sedap-sedap. Yang susah untuk kita buat. Biar pagi-pagi tu setok laki minta nak makan nasi khabu. Habang ada bukan nasi khabu, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad pun tak apa. Sesusah mana tuan-tuan peruntukkan masa untuk mempersiapkan makanan, kalau Allah takdirkan Lailatul Qadar, maka pahalanya 1,000 bulan. Ui, maklum masuk syurga sebab apa? Buat nasi khabu. Malaikat tengok, ui, ni malam buat nasi khabu 1,000 bulan ni. Tak apa. Suami nak makan nasi goreng dengan isi ikan ni yang kena tumbuk. Allah, macam nak tumbuk dia waktu dia request tu. Tapi tak apalah. Ibu-ibu tumbuk, satu tumbuk, satu pahala. Dua tumbuk, dua pahala. Tumbuk ikan daripada pukul 3:30 pagi sampai pukul 6 pagi. Tapi suami tok laki tak makan. 3.5 jam tumbuk ikan, 3.5 jam dikira sebagai pahala. Sebab tu ibadah pada waktu malam 10 terakhir itu, buatlah apa jenis ibadah selagi mana takharub dan tawajuh kita kepada Allah Subhanahu Taala. Buat. Jangan duk pertikai ibadah orang, fokus ibadah kita dengan kadar kemampuan yang kita mampu. Jelas? Nah, maka ambillah fadilat tu untuk puasa 6 ni. Saya pesan semua, saya merayu ni pada tuan-tuan yang hadir malam ni, usahakan untuk kita dapat. Kelebihan yang kedua, pelengkap kepada amalan fardu. Di dalam satu hadis kursi yang panjang, Nabi kata, ya, disebut dengan inna awwala ma yuhasibun nas bihi yawmal qiyamah min a'malihim as-salah. Qala yaqulu rabbuna jalla wa 'ad lil malaikah. Disebut dengan apa? Sesungguhnya amalan pertama yang dihitung kepada seorang manusia itu, yang pertama Nabi kata adalah tentang solat. Baginda Nabi SAW bersabda, para malaikatnya sedang dia mengatakan, lihatlah pada solat hambanya yang disempurnakan atau ada yang kurang. Sekiranya masih kurang, sudah sempurna, tulislah sempurna, tamam. Sekiranya masih ada kurang, firman Allah Subhanahu Wa Taala, lihatlah adakah ada padanya hamba itu amalan-amalan sunat ataupun amalan tambahan. Maksudnya apa dalam hadis kursi ini? Allah nak abang kita, amalan pertama sekali, back to back, yang paling basic akan ditanya adalah bab solat dulu. Datang si fulan bin si fulan, screening kat dia, zop, cukup puasa, maka akan dicatatkan sempurna, settle. Datang yang kedua, tak cukup dari segi solatnya, maka disitulah kata Allah, firmannya, lihatlah adakah adanya amalan-amalan sunat untuk apa, nak top up yang kurang tadi. Tuan-tuan, jujur saya tanya dalam ni lah, kita yang masih dalam keadaan waras ni, banyak dah kekurangan pada solat kita. Kekurangan ni dua. Yang pertama, zaman muda-muda kita pernah tinggal. Yang kedua, tengah solat tu banyak dah kita tercuri dari segi khusyuknya. Jujur-jujur, ada tak siapa yang dalam ni yang dia confident, yang dalam solatnya insyaAllah sempurna sejak daripada dia baligh sampailah umur dia sekarang, yang dia yakin kesempurnaan tersebut tidak ada kurang? Ada tak wakil seorang pada midi? Degah wakil seorang, wakil lah, angkat tangan je, tak suruh, tak suruh buat ucapan pun. Saya yang pertama, saya rasa banyaknya kurang. Jadi bila kita semua tahu, walaupun kita diam, walaupun kita tak mengaku, walaupun kita tak royakkan siapa-siapa, hakikatnya kita tak boleh tipu diri sendiri. Tuan-tuan, kita boleh tipu orang, tapi tuan-tuan tak boleh tipu diri sendiri. Kita tahu tahap kita tahu mana. Maka bila kita dah tahu kekurangan itu wujud pada diri kita dalam bab solat ni, Allah dah habaq kita ni, apa dia cara nak top up dia? Adalah dengan cara, maksudnya kalau kita dah cuba khodar dah sebaik mungkin dah ni, tapi masih ada kurang juga, ya, kita yakin kurang itu maghrib tadi pun berlaku. Tengah semayang kita curi waktu khusyuk dengan pelbagai bentuk pemikiran, duk mikir, eh, dalam aku ambil dah tak kotak rokok dalam raga motor, dia siap gagal poket. Oh, ada. Kita mungkin terambil ruang-ruang tersebut. Maksudnya solat kita akan ada wujudnya loophole, kekurangan di situ. Maka apa yang nak melengkapi? Ya Rahmatullah.
Maka apa yang nak melengkapinya adalah di antaranya disebut dengan amalan-amalan sunat. Sekiranya ada, maka sempurnakanlah. Allah kata ni, sempurnakanlah bagi hamba-hambaku amalan fardunya dengan amalan sunat. Kemudian dikira amalan-amalan dalam keadaan itu. Tengok ni Allah, pengasihnya Allah kat kita. Subhanallah. Pengasih Allah pada kita. Allah tahu saya dengan tuan-tuan ni tak kuat beribadah. Maka Allah bagi banyak bonus-bonus yang bila kita buat sikit dapat pahalanya banyak. Nah, so ambil ruangan ni. Yang ketiga, di antara kelebihan untuk puasa ni, menguatkan hubungan dengan Allah. Di dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata apa? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alayhi. Allah kata apa? Dan tidaklah seorang hamba bertaqarrub, yakni mendekatkan diri dengan Allah dengan jalan ibadah kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai, yang telah kuwajibkan kepadanya, dan sentiasalah hambaku konsisten istiqamah bertakarub kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Ana maka sun, Allah kata cara nak mendekatkan kita diri dengan Allah ni teruihkan amalan-amalan sunnah. Makna pada amalan sunnah ni buat yang wajib tambah yang sunnah. Jangan duk balas hak pun sunnah, hak yang wajib bertinggal hak tu balik awal tuan-tuan. Nah. Tu Allah declare dah. Tuan-tuan, kita nak dekat dengan Allah, tu amalan dia. Sunnah ni banyak tuan-tuan. Beribu sunnah yang boleh kita amalkan. Dengan walaupun sekecil-kecil benda. Hatta ketika kita tunaikan khodoh hajat, berak kencing pun ada sunnahnya. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Berakkan sikit belah kiri ketika kita berak kencing. Lepas kencing, berdehem. Itu semua sunnah lah tu. Walaupun kita nampak kecil, tapi ia tetap dikira sunnah. Ambil wuduk lepas ni, kita ambil kumuk dulu. Kecuali sibuk betul-betul, barulah kita ambil yang wajib saja. Tapi kalau dalam keadaan biasa ni, kumuk lah. Bukan kumuk tu 4 jam setengah. Bukan suruh kumuk dengan ayam yang rasa pelik-pelik. Kumuk, kumuk ambil ayam. Buang. Tapi kenapa kita tinggalkan? Setuju tak kita lebih banyak meninggalkan perbuatan sunnah sebab kita nampak ianya adalah sunnah ataupun sunat? Orang tahu orang tak kumak mulut, sunat. Nak marah dia? Tak boleh marah sebab betul benda sunat. Sepatutnya pada kita yang talibul ilm, orang yang belajar ni, kita belajar mana sunat dan sunnah ni untuk kita tambah, bukan untuk kita tinggal. Tapi terbalik, akhir zaman ni kita belajar bila tahu benda tu sunat ataupun sunnah untuk kita tinggalkan sebab tidak ada kewajipan. Padahal ketika kecil dulu, kita ambil uduk. Kumuk tak pernah tinggal tau. Basuh telinga ni kita tak tinggal. Betul tak? Setuju tak? Sebab ikhlas ketika kecil waktu ibadah. Betul? Budak-budak ibadah dia ikhlas. Tapi bila kita dah semakin membesar, kita semakin belajar, mulalah datang. Bila cerdik sangat pun jadi payah. Sebab kita akan mula buang benda-benda yang kita rasa tak perlu. Sedangkan benda itulah mungkin akan menjadikan asbab kedekatan kita dengan Allah. Ingat Sayyidina Bilal bin Rabah, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan syurga kepada dia, dalam disebut dalam kitab Jamu'ul Fawaid, hanya disebabkan istiqamah dia solat sunat wudu. Bukan amalan yang kita nampak besar sangat, tetapi hanya dengan kuncinya adalah istiqamah, melakukan satu benda yang baik walaupun bukan wajib, maka cukup untuk Allah mencintai dan Allah memandang dengan pandangan kasih sayang Allah. Hidup bukan kita nak buat semata-mata banyak amal. Hidup kita nak rahmat Allah. Cuma kenapa kena memperbanyakkan amal? Dalam bahasa matematik, the highest action we are doing, the more possibility we are going to get. Lagi banyak usaha yang kita buat, insyaAllah lagi tinggi peluang yang akan kita dapat. Itu bahasa mudah. Ini amalan tak ada langsung. Lepas tu nak, oi, tuan-tuan, ada tak? Ada. Bukti dia apa? Dalam Sahih Bukhari ada seorang wanita pelacur kan, hanya bagi anjing makan, tapi Allah rahmat dia, Allah bagi syurga kat dia. Persoalannya, saya dengan tuan-tuan duduk dalam list tu dah, takut tak ada. Maka kita pergi kepada jalan biasa orang-orang mukmin yang
beriman ini mengikuti jalan apa yang Allah ajarkan kepada Rasul, apa yang Allah teladankan daripada kalangan sahabat, apa yang Allah bagi kekuatan kepada para tabi'in, apa yang Allah bagi istiqamahnya cara mereka ikut teladan daripada tabi' tabi'in sampailah kepada golongan-golongan orang soleh yang ada dengan kita sekarang. Kita ikut. Bukan ikut tapi ikut mengkhinzir buta. Tak, kita ikut dalam keadaan adanya panduan. Kau usah dah. Saya pesan untuk diri saya juga bab ni. Saya yakin saya pun banyak ni kekurangan dalam bab amalan-amalan sunnah ini. Tapi kita belajar ini sebab kita nak tambah, bukan untuk kita kurang. Isap rokok. Orang kata isap rokok ni haram. Eh, dia kata makruh. Kalau kamu pegang dengan makruh pun sebaiknya kamu tinggal. Bukan untuk kamu buat. Saya tuan-tuan, tuan-tuan bayangkan. Ni dari segi kronologi, mudah analogi untuk kita faham. Tuan-tuan, kita nak semayang isyak. Nak semayang isyak sehari ni. Apa lafaz pertama yang kita akad? Disebut dengan di antaranya rukun khawli. Dalam solat tu di antaranya rukun khawli dia apa dia? Takbir. Takbiratul ihram. Allahu Akbar tu kita nak menyebut membesarkan Allah Ta'ala dalam keadaan mulut kita yang ada nafas yang baru masuk. Kalaulah tuan-tuan pegang dengan makruh pun, saya istiqamah daripada dulu sampai dah, saya pegang haram, simple. Tuan nak marah, marah. Tapi tak tahulah, saya tengok para ulama' membahaskan waktu duduk di Mesir dulu, beratus kita fiqah tak jumpa yang makruh. Yang makruh ni biasa ustaz isap rokok juga. Hak tanya dia, oh isap rokok. Hak jawab pun merokok. So kata apa? Dia kata makruh rokok ni tersedut balah lah. Kena kat dia tak balah. Sebab dia isap rokok kot, dia pun dahil kat waktu suria, boleh lawan tukar. Hak yang ni sikit pakai hak saat. John. Ustaz tak merokok. Ustaz boleh sembang pandai tak? Saya tengok arwah Ustaz Murtada, dia merokok dari kecil ke. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan dia. Saya seronok bila tengok perjalanan dia tu. Sebelum dia meninggal umur 28-29, dia berhenti rokok. Dan dia meninggal pada umur 31 tahun dalam keadaan dah free daripada merokok. Sekurang-kurangnya alhamdulillah saya tahu dia bertemu dengan Allah dalam keadaan nafasnya tidak ada benda-benda yang syubhah, tidak ada benda-benda yang haram tadi. Kali lagi kita doa boleh tak? Siapa yang datang malam ni yang mungkin masih merokok ataupun vapers ataupun pasangannya merokok, ya Allah, berkat bulan Syawal ni, ya Allah, bagilah kekuatan untuk kali terakhir adalah yang doa kat kita, lepas ni dapat berhenti. Amin ya Rabbal Alamin. Sama ada tuan-tuan sendiri, pasangan tuan-tuan, anak-anak kita. Kadang-kadang mak ayah dah tak merokok dah. Mak ayah, ayah ni tak isap dah, tapi anak-anak merokok. Tuan-tuan jangan putus asa, terus nasihat dekat dia. Jangan putus asa, terus nasihat dekat dia. Jangan sampai anak-anak depan kita pun dia boleh rokok tak rasa salah. Maksudnya tuan-tuan tak pernah tegur dia. Eh ustaz, saya tegur, tuan-tuan tegur sekali dua. Cuma tegur, sentiasa tegur. Sekurangnya kalau dia masih merokok pun, jangan sampai dia buat benda tu depan kita. Kalau dah sebelum-sebelum ni dah kami dah terbiak, balik dia tegur. Pegang dia elok-elok. Dia buka okok dan sejuk depan kita, kita pegang. Alung, beda alung lepas ni. Doa sebut je, jangan malu. Tu anak kita, bukan anak jiran kita. Pegang dia, abang ada alung. Jujur, sebagai seorang ayah, abah tak suka alung merokok. Tapi kalau alung payah nak berhenti, abah doa ni. Angkat tangan depan dia, ya Allah, bagilah anakku sekian Muhammad Fatih Ar-Rayyan berhenti daripada merokok, ya Allah. Ya Allah, aku mohon, ya Allah, sebelum aku pejam mata, kau bagilah kekuatan tu dia. Walaupun tuan-tuan pasal lah, anak tu walaupun gangster tiga line sekalipun, dia ada hati tuan-tuan. Anak tuan-tuan ni keras tak mana pun, dia ada hadiah juga manusia. Lambat atau cepat, insyaAllah Allah akan bagi. Kalau bukan time kita hidup, insyaAllah lepas kita mati, dia akan ingat balik, dia akan rewind ni otak dia. Apa yang ayah aku tak suka, apa yang aku salah pesan, insyaAllah dia akan ubah. Demi Allah, saya jumpa orang macam tu. Kalau di Kedah tu ada seorang dulu, memang kepala gangster tuan-tuan. Waktu Ustaz Lah Khairi kena kepung dengan geng-geng mamak Pulau Pinang, dia pergi seorang ni. Dia pergi seorang ni. Dia di antara kru Ustaz Zahir terus lah, rapat dengan Ustaz Zahir. Kalau Ustaz Zahir pergi Kedah, dia antara yang ni. Dia ada kelab Muay Thai. Anak dia adalah ranking nombor 3 Muay Thai Malaysia. Dunia Muay Thai Malaysia. But last dia lawan di Portugal, dia dapat gangsa. Gangsa nombor 3 lah. Tapi dia boleh berhenti. Dia accident berapa tahun lepas, 2016 atau 2017 tu, searah sang tada-tada. Dia accident waktu tu, dia koma berapa hari,
Lepas tu dia berhenti. Di Saokok dekat 40 tahun lebih boleh berhenti, takkan tuan-tuan nak pergi alasan lagi. Ya, usahalah, kita usaha sama-sama insya-Allah. Doa yang ada pada anak-anak kita, minta angkat tangan, bukan nak tunjuk kata kita baik, tapi percayalah mana tahu Allah makbulkan doa ketika tu. Allah jentik hati dia, dia tinggal tunggu. Kalau dia tak boleh buat, abang kata lepas ni boleh tak abah nak minta tolong kat Long, kalau ni jangan isak depan abah dengan mama. Jangan buat depan abah, depan mama, depan adik, anak-anak, dengan anak-anak dia pun jangan. Sebab tu cucu kita. Sambung nasab dengan kita nah, dengan ingat terpisah. Minta lah Allah, anak kita ni insya-Allah dia akan ikut. Kerah tak ke mana pun dia, Samsung tak ke mana pun dia, backing tak ke mana pun dia, cakap elok, jangan cengkah, jangan marah, dia ada ego dia. Percayalah dia akan buat. Nah, angkat je tangan, tak pergi balik dia dengan boy sokok pegang, dia pegang urut tengah belakang, jangan jack tengah belakang. Boom jack tu baru nak abang. Oh, parah anak tu. Pegang dia urut dia pegang dan sebut nama penuh dia. Nak nasihat orang, sunat kita bagi nama penuh. Muhammad ikut Isra. Boleh tak abang nak cakap sikit? Tak elok. Oh, dengar pergi dia, nanti buruk. Oh, apa dia nak dengar gitu. Dia besar dah tuan. Nah, pegang elok, pegang, panggil nama penuh dia. Muhammad ikut Isra. Boleh tak abang nak cakap sikit? Cakap sikit-sikit kat dia. Bukan sebab dia jahat. Kadang-kadang mungkin kita satu kesalahan kita. Kita waktu didik dia kecil-kecil dulu, kita sibuk sangat. Dia terlepas kawan dengan orang kita tak pernah pantau. Dia dah sekarang dah 10-15 tahun kita tak tegur, dia jadi ketagihan. Nikotin dalam badan tu dah jadi bentuk compulsory, kewajipan. Dia bentuk ketagihan lah tu. Dia tak dapat, dia jadi terindu, dia teringat, dia tengok kawan dia, tanpa dia sedar, dia piambil. Tu ketagihan lah tu. Maka kita bantulah dia untuk ubah. Ha, saya bila ni duduk terlibat dengan, saya jadi aircon tu ADK ni, agensi yang tidak ada. Kan dapat bayaran apa pun, tapi seronok untuk bantu orang. Macam mana nak betulkan dia orang yang terlibat dengan dadah. Alhamdulillah, berpuluh orang yang kita dah bantu sekarang yang terlibat dengan pilkuda, dadah. Di antara yang berat kalau terlibat, AIS. AIS ni dia link. Sebab AIS ni dia bukan semata-mata ketagihan, dia campur dengan kerinduan. Dia syahdu. AIS ni, bila dia orang dah berhenti, dia syahdu, dia jadi rindu. So rindu tu yang dia, dia akan biasanya terjebak untuk 80% orang yang kena AIS. Kalau dia keluar tanpa pemantauan, dia akan balik kepada AIS. Berbeza kalau ganja apa semua tu, dia ada dia punya simptom-simptom dia juga, ketagihan dia juga. Tapi AIS ni banyak yang teruk. Dan mudah-mudahan kita sekarang banyak dengan AIS lah. Tak tahulah ibu ayah kan, takut kita. Tak tahu data Terengganu, Kedah, di antara negeri, di antara statistik penagih yang tertinggi di Malaysia. Kuala Muda champion, ada yang orang negeri aku juga. Kedah, Kuala Muda, kawasan Kuala Muda Sungai Tani itu di antara yang kadar yang paling tinggi di Malaysia. KL memang dah sedia ada tinggi, so pertumbuhannya tak nampak tinggi. Tapi kita yang terpencil macam Kuala Terengganu, di kawasan-kawasan belah-belah pantai, pesisiran pantai, Pilkuda sangat tinggi ya rating dia. So kita lah kena bantu pantau. Sekali-sekala masuk bilik anak, bukan geledah apa, tengok dia balik rumah kan, celup poket tengok, bukan tengah dia duk pakai tu dia buka seluar mandi tu, kita pun masuk. Mak ya hukum dia harus, tak ada masalah. Tidak dikira sebagai melanggar ikhak. Dari segi hukum syarak boleh. Kan dia balik nak mandi kan, dia masuk mandi, kita masuklah bilik dia tu, bukan geledah hak macam masuk forensik apa dah. Jangan bagi nampak kata hilang kepercayaan tadi. Kita pergi celup tengok ada apa dalam poket dia sebagainya. Ada benda tak elok, tengok secara elok. Belum terlambat. Better late than never, insyaAllah, mudah-mudahan. Kerana so hubungan kita dengan Allah. Amalan ni bukan untuk orang lain. Yang keempat, diganjari syurga disebut adalah hadalah Al-Quran dan hadis. Dalam bab puasa, menambah amalan sunat. Kerana dan yang kelima, di antara benda dalam bab puasa ni sudah pasti disebut dalam hadis Nabi SAW, orang yang berpuasa diberikan ganjaran syurga yang khas, pintunya nama Ar-Rayyan. So puasa sunat ni lah. So puasa sunat tahun ni, mudah-mudahan semua yang ada dalam masjid dan surau yang mendengar cara online ni, Allah bagi kekuatan dapat sama-sama, termasuk saya, kita habiskan puasa enam sama-sama. Boleh? Sama ada nak buat secara khada dengan berserta dengan khada, ataupun secara berasingan ikut kadar kemampuan masing-masing. Nak buat cara direct terus atau selang-selang ikut pandang masing-masing, saya dah jelas daripada awal tadi. Tu yang penting habis. Boleh?
Saya dengan tuan-tuan masih ada peluang 25 hari lagi. So, atok bagi elok, mudah-mudahan ada kebaikan. Saya pun tak lama nak habis, alhamdulillah puasa 6 tu nak habis, tinggal 6 hari je. Ha, tak banyak lah 6, okay lah, ada lagi 25 hari, 6 hari je bagi saya. Nah, sama semua dah nak sama, maksudnya tak ada siapa buat kot. Nah, lepas ni kita buat sama-sama tuan-tuan. Saya harap sedikit perkongsian kita, bukanlah tazkirah sangat pun. Saya cuma baca apa yang Malik Fatwa keluar, saya kongsi kat tuan-tuan. So saya pun tambah nilai fahaman saya. Semoga tuan-tuan pun dapat sikit nilai kefahaman. Balik cerita ke anak bini kita, buat sama-sama. Habang kat dia, sayang, raya ke 10 kita start buat. Raya ke 16 habis. Raya sama-sama. Kakak-kakak, ibu-ibu di belakang boleh kulim biar raya kali kedua. Bijak dah. Kali ni abang dia, abang-abang tak mahu minta banyak lah, nak minta pergi beli pulut rakap je lah dekat Pasar Payang tu, ada kedai mah murah. Abang dia pun senang, suami pun bagilah, tak apa, abang dia sekali-sekala pun kan, bila lagi kita nak bagi kat dia kan. Kita pun request, bini kita ada duit, kita abang dia beli Shimano tu lah, yang paling baru tu, yang boleh angkat 60-70 kilo ikan tu kan, minta kat dia. Nah, afdal lah untuk kita buat, bagi pulut hadiah kepada pasangan sebagai kemenangan puasa 6 pula, insyaAllah, mudah-mudahan. Jadi yang baik daripada Allah, kelemahan diri sendiri. Tuan-tuan, nanti tuan-tuan tengok ada tabung-tabung surau di belakang sana untuk aktiviti dana majlis ilmu, pengurusan dan juga pembangunan surau kita lah. Saya terang-terang, surau, kalau di Terengganu, surau pertama kuliah bulanan saya tahun 2015 adalah surau ni. Itu zaman arwah Tok Guru kita pun ada lagi. Dan sebab saya mengajak kuliah bulanan di Terengganu sejak 2015 sampai 2020 sebelum PKP hari tu pun, antaranya sebab dengan nasihat Tuan Guru kita yang pesan. Sesma'il, Allah Tuan Guru kan, dia minta. Padahal kita ni bukan ada apa sahaja pun, tapi tolong alhamdulillah, di Rusila tu kira habislah satu kitab Masjid Rusila. Dengan sebab ni lah pemulanya. Sebab tu macam malam ni my unofficial pun bila badai minta, kalau abang madang midi tu, saya insyaAllah lah sekadar mana yang termampu. Nah, walaupun tidaklah alim, tapi mudah-mudahan ada sedikit perkongsian yang baik yang dapat kita bawa insyaAllah. Dan saya berbangga dengan apa yang surau buat. Mudah-mudahan istiqamah lah. Ni orang-orang kuat yang ada di surau kita ni, subhanallah, dengan bendin kita, abang mi, dan semualah, dan anak-anak muda ni kan, biarlah ada silih ganti, ada pelapisnya. Risau kita tengok seorang demi seorang arwah badin TMB kita meninggal, untuk guru kita meninggal dalam keadaan yang seorang-seorang pergi, maka kita mengharapkan ni generasi yang anak muda ni kan, tak apa, kamu ada minat, kamu tak ada masalah nak main PUBG Mobile Legend kan, Free Fire mainlah, nak kekoh telefon tu pun boleh, tapi dan tu solat datang. Nah, Allah mudah-mudah ada imarah yang baik tu insyaAllah. Dan memang mas surau ni memang daripada dulu sampai sekarang pun orang kenal surah yang sangat dimarahkan, maka perlukan kos. Jadi kos tu daripada siapa? Poket kita insyaAllah. Nah, tu salah sama-sama kan? Jangan Ramadan itu zekah banyak, Syawal tu tak zekah langsung lah, 5 hari dah tak zekah langsung. So malam ni kita teruskan balik, setiap malam istiqamah buat, biar buat sedikit demi sedikit, daripada bagi sekali tak ada lah lepas tu. Nah, malam ni ada RM1 bagi RM1, ada RM10 bagi RM10, ada RM100 bagi RM100. Tak ada duit ni Isa boleh ambil rumah tuan-tuan bukan kedah pun. Duduk sekitar Padang Medi, Kuala Terengganu je pun. Ambil abang, abang kat jutan kuasa. Kalau tuan-tuan abang nak main hantar duit, dia tunggu insyaAllah. Jangan abang ni minta duit, dia kata ada raja kat rumah. Sahalah sama-sama. Bukan untuk saya pun, saya pun main untuk nak harapkan ada sesuatu malam ni manfaat kita bersama insyaAllah, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas kelemahan daripada saya yang bercakap, sudah pasti banyak kekurangannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami. Ya Allah, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar, ya Allah. Ya Latif, lembutkan hati kami. Hati kami kerah, ya Allah. Banyak dosa kami buat, ya Allah. Tangan kami telah melalui tangan yang banyak buat dosa, ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan dan panduan hati kepada kami semua untuk kami dapat mengambil fadilat puasa 6, ya Allah. Ya Allah, ada tahun-tahun sebelum ni yang kami terlepas, ya Allah.
kami malu, ya Allah. Kau bagi kami peluang, kau bagi kami ganjaran. Kau tawarkan dengan tawaran yang begitu tinggi nilainya, ya Allah. Tapi kami mengambil endah dan ambil mudah, ya Allah. Maka pada tahun ini, kau izinkanlah kekuatan kami bersama untuk beramai-ramai dalam jemaah ni, ya Allah. Dapat kami habiskan bersama-sama. Bukan nak tunjuk kata kami baik, sebab kami tak baiklah kami kena buat, ya Allah. Ya Allah, pada kami yang masih ada mak dan ayah, kau permudahkan urusan untuk kami berbuat baik dan berbakti kepada mereka. Perelokkan akhlak kami di hadapan mereka. Lunak dan rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mak dan ayah kami. Kalau ada perkataan yang tidak baik yang pernah kami buat, ya Allah, ampun izinkan segera kami mohon kemaafan. Kami takut dengan akhlak yang buruk akan mengembalikan anak-anak yang derhaka kepada kami nantinya, ya Allah. Ya Allah, kalaulah mak dan ayah kami telah meninggal dunia, permudahkan urusan mereka di sana, lapangkan kubur mereka, hiasilah kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, pada kami yang hadir malam ini yang sakit, kesembuhkanlah penyakit-penyakit kami, ya Allah. Pada kami yang masih merokok, yang masih terlibat dengan benda-benda yang haram, yang riba, rasuah dan sebagainya, pimpinlah hati kami agar kami boleh meninggalkan amalan dan tabiat buruk itu dalam kehidupan kami. Kami malu, ya Allah, dan kami teladankan perkara yang tak baik kepada anak-anak kami. Kami pernah tinggikan suara di hadapan mereka. Kami pernah marah mereka hanya disebabkan ego kami sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami. Maka, ya Allah, pada malam ini, kau berilah kerendahan hati kepada kami, ya Allah, untuk kami membetulkan sifat-sifat tercela dan mazmuh dalam hidup kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, pada kami yang hadir malam ini yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu agar kami dapat keluar dari kejahilan kami, ya Allah. Satukan hati kami, ya Allah. Kau jadikanlah berkat Ramadan yang telah kami lalui, yang meninggalkan kami sama menuju itu, ya Allah, dapat kau terima, ya Allah, amalan-amalan yang kami usahakan walaupun sedikit, ya Allah. Dan janganlah kau hilangkan semangat ibadah yang sama ketika masuk bulan-bulan yang lain, ya Allah. Ya Allah, kau imarahkan surah kami dengan hadirnya anak-anak muda dan orang tua yang tidak pernah hadir, ya Allah. Kami tak mampu mengubah manusia, tapi kami yakin dengan kemurahan-Mu, ya Allah, kelembutan-Mu, ya Allah. Kurniakan taufiq hidayah kepada mereka semua, ya Allah, dan kami, ya Allah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.